بسم الله الرحمن الرحيم Ada sebuah kisah. Kisahnya perindu dan pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impiannya adalah bersama Rasulullah baik di dunia ataupun di akhirat. Ia adalah seorang sahabat muda, sahabat mulia yang sangat muda umurnya 15-16 tahun. Namanya Tha'labah bin Abdurrahman. Tha'labah adalah salah satu sahabat Nabi yang biasa berkhidmah kepada Nabi, yang suka diperintah oleh Nabi untuk pergi ke tempatnya Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, yang perintah Nabi untuk ke Sayyidina Umar, dan jika Nabi mempunyai hajat atau keperluan, ialah yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman sangat-sangat mencintai Rasulullah. Bahkan di hatinya yang ada hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak senang tidur di rumahnya. Ia senang tidur di saat membuka mata bisa melihat rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikhawatirkan ada sesuatu yang akan menimpa Nabi. Apalagi di saat ada isu bahwasanya ada serangan atau ada musuh yang bakal datang, dia tidak pernah tidur malam. Itulah Tha'labah. Pernah ditemukan oleh Rasulullah tidur tidak jauh dari pintunya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya Rasulullah, Tha'labah, kenapa kau tidur di sini? Ia menjawab, aku khawatir ada sesuatu yang datang kepadamu ya Rasulullah. Ia berpikir menjaga Nabi. Hingga pada suatu ketika, Tha'labah ini sungguh luar biasa. Dia diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat di perjalanannya di kota Madinah, di dalam menjalankan tugas dari Rasulullah, melewati perumahan penduduk di kota Madinah, dan di saat Tha'labah bin Abdurrahman melewati perkampungan kota Madinah, tiba-tiba melihat satu rumah yang terbuka. Kemudian rumah terbuka itu pas tembus ke arah kamar mandi. Dan kamar mandi pada zaman dahulu belum pakai kayu karena kefakiran yang sangat pada saat itu. Sehingga hanya dengan satir kain yang diturunkan. Karena pintu terbuka sehingga tertiup angin, terbukalah itu kain. Dan Tha'labah waktu itu melihat, ternyata di dalam kamar mandi tersebut ada seorang wanita yang lagi mandi. Ia melihat sekali. Kemudian dia melihat kedua kali dan setelah itu dia beristighfar, Astaghfirullahaladzim. Aku diutus oleh Rasulullah, kenapa aku melihat yang haram? Kemudian beliau menangis. Dan setelah Tha'labah menangis, akan kembali kepada Rasulullah tidak berani. Ia sangat malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia takut nanti akan turun wahyu lalu mengatakan bahasanya Tha'labah termasuk golongan orang munafik. Ia menangis. Ia menangis pulang ke rumah, ia tidak berani karena kalau pulang ke rumah pasti akan disusul oleh para sahabat Nabi. Akan ke tempatnya Nabi pun tidak berani karena ia menganggap itu kesalahan besar. Lalu ia menghilang begitu saja. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dekat dengan Tha'labah, hampir setiap saat melihat Tha'labah, baik di waktu salat atau di luar salat. Tapi saat ini Tha'labah tidak terlihat di waktu salat dan di luar waktu salat. Di waktu salat yang pertama Nabi Muhammad mengira bahwasanya Tha'labah mungkin keluar kemana. Kemudian sholat yang kedua, di waktu yang ketiga, masuk hari esok Tha'labah tidak terlihat. Maka Rasulullah bertanya, siapakah ada yang tahu di antara kalian di mana Tha'labah berada? Mereka pun baru tersadar kalau Tha'labah tidak ada. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Dia itu anak muda paling juga keluar ke sana atau pergi ke sana. Lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan berkata kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, tolong kau cari Tha'labah. Dicari dan dicari tidak ketemu. Lapor lagi kepada Nabi, tidak ketemu ya Rasulullah. Hingga berjalanlah waktu. Hari demi hari berganti. Hingga pada suatu ketika Rasulullah tiba-tiba memanggil lagi Sayyidina Umar dan Salman Al-Farisi. Sudah kau ketemukan Tha'labah? Belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memerintahkan cari Tha'labah di antara gunung itu dan gunung itu. Menunjuk kepada gunung. Gunung antara kota Madinah dan kota Mekah. Coba kau cari di sana Tha'labah. Berangkatlah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman Al-Farisi
Kemudian datang ke tempat tersebut, tidak menemukan apa-apa. Hanya menemukan seorang penggembala yang namanya Zufafah. Lalu bertanyalah Sayyidina Umar bin Khattab, wahai penggembala, apakah engkau pernah melihat orang dengan sifat-sifat seperti ini? Umurnya 15-16 tahun, dia model sifatnya seperti ini, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini. Penggembala kambing tersebut berkata, kami tidak menemukan siapapun kecuali satu orang yang dia tinggal di sela-sela bukit itu. Orangnya adalah orang yang cengeng. Setiap turun ke bawah yang terlihat matanya adalah derai air mata. Sayyidina Umar berkata, Tsa'labah yang aku kenal tidak cengeng. Cuman barangkali iya, dia barangkali. Cobalah tunjukkan di mana tempatnya. Kemudian penggembala tersebut berkata, tunggulah di tempat ini. Karena setiap sore Tsa'labah itu turun, biasanya turun ke tempat kami ini. Lalu, bukan Tsa'labah, pemuda itu turun, biasanya turun ke tempat ini, langsung kami beri susu. Sampai ia kenyang, kemudian dia pergi lagi. Akhirnya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman Al-Farisi bersembunyi di balik bebatuan. Sebab kalau tahu itu adalah sahabat Nabi, tentu dia akan kembali lagi ke atas. Setelah turun, Tsa'labah memang menoleh ke kiri ke kanan, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Dia adalah Tsa'labah. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, tidak mau terlihat oleh siapapun. Akhirnya telah sampai ke tempatnya penggembala kambing, dikasih susu secukupnya, kemudian setelah itu mau berlari. Di saat bergegas mau berlari dan terlihat di matanya derai air mata, lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi menyambut Tsa'labah, dan dia terkaget gemeteran. Siapa engkau? Aku adalah Umar dan aku adalah Salman diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Aku telah digolongkan sebagai orang munafik? Tidak, jangan lihat aku mau pergi. Lalu ditangkap, jangan pergi wahai Tsa'labah, sini aku akan berbicara. Tidak, aku malu dengan Rasulullah, aku takut kalau aku digolongkan kepada orang munafik. Kenapa engkau seperti itu Tsa'labah? Karena aku melakukan satu dosa, aku takut, biarkan aku pergi, jangan hiraukan aku. Tidak Tsa'labah, engkau harus pergi bersamaku kepada Rasulullah. Tidak, aku tidak berani menghadap kepada Rasulullah. Tidak Tsa'labah, ini perintah dari Rasulullah. Benar Rasulullah tidak mengatakan aku golongan orang munafik. Aku tidak mendengar itu semua. Yang jelas berhari-hari Nabi Muhammad memerintahkan kepadaku agar aku mencarimu. Dan sekarang aku sudah menemukanmu. Ayo Tsa'labah pulang. Ternyata ini sudah hari yang ke-40 hari. Tsa'labah berada di bukit itu 40 hari, ternyata hanya dengan derai air mata menangisi, menyesali hanya karena melihat perempuan di kamar mandi, dan itu pun hanya sekelebat. Ia menganggap ini sebuah dosa besar, ini menganggap sebuah kesalahan yang menjadikan dia bakal dikolongkan sebagai orang munafik. Kemudian berjalanlah ia dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman Al-Farisi. Lemah lunglai dia, rupanya itu adalah akhir-akhir daripada kehidupannya Tsa'labah. Dia lemah 40 hari hanya minum susu. Tapi dia mau kembali, takut dia ketemu Rasulullah. Takut ketemu dengan orang yang dicintainya. Takut dimarahi oleh Rasulullah. Takut digolongkan orang munafik. Padahal dulu dia rindu ingin bersama Rasulullah di dunia ataupun di akhirat. Kemudian dia terjerumus dalam dosa melihat perempuan yang lagi mandi. Masya Allah. Kemudian dihantarkanlah oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan Sayyidina Salman. Dibawalah ke tempatnya Rasulullah. Rupanya dia tidak langsung ke tempatnya Rasulullah. Ada dua riwayat. Dia tidak kuat karena dia sakitnya parah, akhirnya tinggal di rumahnya sendiri. Kemudian Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah dalam satu riwayat, ya Rasulullah, kami sudah temukan Tsa'labah. Di mana dia? Tsa'labah ada di rumahnya dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, engkau yang datang atau Tsa'labah dibawa ke sini? Rasulullah menjawab, aku yang akan datang kepadanya. Allah, aku yang akan datang. Kemudian setelah itu Rasulullah datang kepada rumahnya Tsa'labah, dan Tsa'labah dengar, Tsa'labah ngerasa bahwasanya hari ini akan didatangi Rasulullah. Ia ketakutan, tangisnya semakin kuat, tangisnya semakin keras, apalagi di saat mendengar suara Rasulullah, assalamualaikum ya Tsa'labah. Tsa'labah gemeteran menjawab, waalaikumsalam ya Rasulullah. Ia ragu-ragu melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah setelah melihat wajah Tsa'labah dan mendekat kepada Tsa'labah, kemudian kepala Tsa'labah yang berbantal kayu atau berbantal gundukan pasir, kemudian oleh Rasulullah diangkat ke pahanya Rasulullah. Ya Rasulullah, turunkan kepalaku yang matanya kotor
telah melihat dosa dari pahamu ya Rasulullah. Ditarik lagi Rasulullah, memaksa untuk turun, ya Rasulullah, tidak pantas kepalaku yang matanya kotor melihat maksiat ini untuk di atas pangkuanmu ya Rasulullah. Ditarik lagi Rasulullah ya oleh Thalabah. Kemudian diangkat lagi Rasulullah, ya Rasulullah, tolong turunkan kepala yang kotor dengan mata yang maksiat itu ya Allah, ya Rasulullah, dari pangkuanmu. Tidak ya Thalabah, aku ingin tahu apa sih sebenarnya yang kau inginkan dan apa yang kau lakukan. Ia bercerita sepintas. Kemudian setelah itu Rasulullah berkata, kalau begitu apa yang kau inginkan Thalabah? Ya Rasulullah, aku ingin pengampunan dari Allah agar aku bisa terus bersanding denganmu. Kemudian apa yang menjadikan kau menangis lalu kamu takut? Aku takut dari siksa Allah, sebab kalau sudah aku di neraka tidak akan bisa ketemu engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah akan mengampunimu dan Allah akan membebaskanmu dari dosa-dosa, dan engkau nanti akan bersamaku. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah, coba wahai para pengaku-pengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku cinta Nabi tapi tidak sungkan bermaksiat. Ini hanya melihat kain tersingkap, kain tirai di kamar mandi tersingkap, melihat seperti itu dia menyesal dengan penyesalan yang sangat, seolah-olah melakukan dosa gede. Sekarang dosa gede pun dianggap dosa kecil. Ini hanya melihat aurat sekali dua kali dalam riwayat marrah marratain, dua kali lihat, melihat lagi sudah dianggap sebagai dosa, dan dia takut dengan dosa seperti itu, tidak pernah ketemu Rasulullah lagi. Allah, lihat, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadikan seseorang takut melakukan kemaksiatan. Begitu sebaliknya, yang ngaku cinta kepada Nabi Muhammad kalau masih gemar melakukan kemaksiatan diragukan. Kita perlu belajar dari sahabat semacam ini. Yuk kita berusaha untuk menghindar dari kemaksiatan. Niat, kalau kita banyak maksiat, tempat kita bukan di surga, tidak dengan Rasulullah. Bahkan yang masuk surga dari para sahabat Nabi pun ada yang takut. Sebab kalau Nabi Muhammad surganya paling tinggi, lalu surga-surga kami itu surga apa? Masuk surga saja masih ketakutan, takut tidak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan ahli maksiat? Agar lebih ketahuilah, Allah Maha Pengampun. Saat ini, detik ini, yuk kita kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas segala dosa. Jangan sampai kita hanya mengaku cinta ke Rasulullah, akan tapi kemaksiatan terus kita lakukan. Mata melihat yang haram, telinga dengar yang haram, mulut mengucapkan yang haram. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah. Setelah Thalabah di pangkuan Nabi Muhammad, setelah diberi kabar gembira bahwasanya dia diampuni oleh Allah, lalu Thalabah berkata, ya Rasulullah, antara kulit dan dagingku seolah-olah ada semut yang merayap ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, itu artinya kematian akan datang kepadamu ya Thalabah, bersyahadatlah engkau. Seketika Thalabah mengucapkan, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu Rasulullah merasakan di paha beliau beban yang berat, artinya Thalabah sudah meninggal, kepalanya di atas pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang memandikan langsung Rasulullah, yang mengkafani Rasulullah, kemudian diantarkan jenazah itu oleh Rasulullah. Dan Rasulullah ternyata di saat berjalan mengantarkan jenazah, berjalan dengan ujung jemarinya, kalau bahasa Jawa Timur cinjit. Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya, cinjit-cinjit. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tempat luas untukmu, kenapa engkau berjalan seperti itu? Wahai Umar, ketahuilah demi Allah, tempat itulah dipenuhi malaikat sehingga aku susah untuk berjalan. Allah, dipenuhi malaikat sehingga susah untuk berjalan Rasulullah. Allah, ini berkat kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membuahkan seorang hamba takut melakukan kemaksiatan, takut melakukan dosa. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi Muhammad datang, lihat, Nabi Muhammad datang meletakkan kepalanya di atas pangkuannya. Allah, alangkah indahnya suasana, sungguh kebahagiaan yang sesungguhnya bagi pecinta Rasulullah. Disolati oleh Rasulullah, dihantarkan oleh Rasulullah, kemudian dihantarkan oleh para malaikat-malaikat Allah. Baik, koreksi untuk kita semua. Lihat, kecintaan kepada Nabi menjadi seorang hamba takut melakukan kemaksiatan. Kalau cinta itu sungguh-sungguh, wong kita cinta kepada manusia saja, selalu menjaga perasaan yang kita cintai agar kita tidak menyakitinya. Bagaimana cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.